dalam rangka Hari Raya Idul Fitri ini juga meminta maaf yang sebesar-besarnya buat kalian semuanya ya, karena ini masih di Hari Raya Idul Fitri yang keberapa, 3 atau 4. Nah, dimana di sini terlihat bahwasannya Caitlyn Halderman atau yang katanya dibilang sang kekasih atau cewek yang sedang dekat dengan Bang Asef ini menggunakan mukena dari Bang Asef, yakni mukena yang bermerek Idibara atau suatu usaha yang dikembangkan oleh Bang Asef nih guys. Kalian perhatikan bahwasannya ini adalah memang benar adanya mukena dari produksi Idibara yang berwarna orange. Nah, di sini Caitlyn Halderman sedang menggunakan waktu sholat Idul Fitri. Nah, meskipun banyak juga yang menggunakan mukena dari Idibara, namun hal ini juga tidak menutup kemungkinan bahwasannya memang Bang Asef lagi salah satu bentuk cara endorse juga untuk artis, apalagi Caitlyn kan juga seorang pemain pemain film atau juga seorang aktris gitu. Nah, namun ada hal yang lebih mengejutkan nih, tentu terkait Bang Asef juga dengan Caitlyn Halderman, di mana mereka juga terciduk lagi double date nih. Nah, double date berkedok hari raya karena di sini ada dua pasangan katanya ya, kata di mana di situ captionnya lagi double date tapi juga sekalian lebaran, maaf-maafan gitu guys. Nah, ini lagi viral juga diperbincangkan oleh banyak warganet karena di situ Bang Asef lagi makan juga bareng Putri Evarin dan juga kekasihnya. Terus di mana di situ Bang Asef menggunakan pakaian berwarna coklat bata gitu dan Caitlyn menggunakan kaos berwarna putih di salah satu tempat makan. Nah, jadi bagaimana nih menurut kalian? Di apakah memang Bang Asef ini sudah positif jadian dengan Caitlyn Halderman atau memang sekadar baru teman dekat aja nih guys?